Siang, Bapak. Selamat malam, Bapak. Oh iya, selamat malam. Sorry. Saya dari channel Bang Komis Berbagi. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Bang Kumis kali ini berada di salah satu kampung, tepatnya di Desa Teluk, di mana himbauan atau maklumat dari Muspika, khususnya Bapak Kapolsek Kecamatan Labuan, nampaknya tidak dihindarkan oleh salah satu warga. Dan kali ini di tempat hajatan, terpaksa Bapak Kapolsek harus membubarkan acara ini. Nah, seperti inilah situasinya. Dan mungkin lebih jelasnya lagi akan ajak Bang Kumis bincang-bincang dengan Bapak Kepolisian di sana, apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin ada himbauan atau pesan kepada warga, khususnya warga Labuan dan sekitarnya. Selamat siang, Bapak. Selamat malam, Bang. Oh ya, selamat malam. Sorry, saya dari channel Bang Kumis Berbagi. Ya. Nah, ini ada apa ini, Pak? Tiba-tiba ini dibubarkan, Pak? Oh, begini, Pak. Dikarenakan sekarang sedang ramai-ramainya masalah virus dan virus COVID-19, jadi saya diperintahkan sama pimpinan nggak boleh ada yang kumpul-kumpul atau yang hajatan sampai undangan-undangan. Barangkali karena saya kan tidak tahu banyak tamu-tamu dari luar yang datang, nggak tahu bawa penyakit atau tidak. Jadi untuk keamanan ini kita dipotong untuk pencegahan, untuk penjagaan keamanan kita semua. Jadi saya minta maaf Pak, saya yang punya hajat, tapi udah diberi tadi siang katanya sampai jam 3, ternyata sekarang masih buka. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama anggota yang kesini untuk diberitahukan saja, yaitu masalah dibubarkan aja. Itu aja yang saya inginkan. Sekali lagi saya dari kepolisian minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga yang hajatan. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis dengan salah satu petugas dari kepolisian, khususnya Polsek Labuan, yang memang sebenarnya acara ini dari siang memang sudah ada himbauan atau pemberitahuan agar berhenti jam 3. Tapi nampaknya Syaibul Hajat sendiri tidak mengindahkan himbauan tersebut dan melanjutkan sampai malam. Akhirnya dengan terpaksa tadi seperti kita dengarkan bersama-sama atas nama Polsek Labuan meminta maaf kepada warga. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi mari kita bersama-sama untuk melihat kepentingan bersama. Demi keselamatan bersama, mari kita bersama-sama untuk menaati peraturan pemerintah, terutama maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri sendiri bahwa kita diharuskan menghindari kerumunan massa demi menghindari penyakit virus COVID-19 yaitu corona di wilayah Labuan dan sekitarnya. Selamat malam, Bapak Lurah. Selamat malam. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak Lurah setelah ini ada acara warga ini kan, warga Pak Lurah. Betul. Yang dibubarkan oleh Bapak Kepolisian. Nah, sebenarnya Bapak Lurah sendiri ini bagaimana menanggapinya atau himbauan-himbauan kepada warga agar menaati peraturan-peraturan yang memang telah dibikin oleh Kapolri khususnya untuk pencegahan wabah COVID-19. Jadi
sebagai pemerintah desa juga sudah mengumumkan dan sudah mensosialisasikan terkait dengan adanya hajatan, menanggap organ dan kubu-kubu, kita juga sudah sosialisasikan. Jadi karena ini tanggal dan waktunya sudah ditetapkan, maka kita memberikan kebijakan supaya sampai jam 3 saja sebenarnya. Tapi sekarang sudah agak malam sedikit, bubar, maka itu adalah kewenangan dari pihak kepolisian untuk membubarkan. Jadi ini adalah suatu contoh kepada masyarakat bahwa inilah ketika kita memaksakan kehendak, maka pihak kepolisian yang akan membubarkan itu. Ini saja. Oke, terima kasih Bapak Lurah. Demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan Ndin Pahudin, Lurah atau Kepala Desa Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Pakai batik bukaan. Ada lagi jadi kalau pakai batik. Pakai batik bukaan.